Eh? Wa sami'atu lan krungu sapa ingsun. Wa sami'at. Wa sami'at lan krungu sapa Rabi'ah. Dewi Rabi'ah al-Adabiyah. Wali wedok sing terkenal. Rajulan ing wong lanang yaqulu kan ucap sapa rajul. Wahzana aduh susah sapa ingsun. Aku susah. Duh aku susah. Fakamas mongkonuli ngendiko sapa Rabi'ah Adawiyah. Kul ngucapo sapa sira rajul waqilah hazanah ing lapan waqilah hazanah. Waqilah hazana aduh sidik apa sidik susah sapa yang sebenarnya aduh aku rapate susah ya susah sidik tok rapate susah langkun tanamun ono sapa sira rajul iku mahzunan wong sing susah lam yatahayya mongko orang iso siap-siap lam yatahaya mongko ora isonya siap-siap raka kede siro opo antana pasa yento ambegel sopo siro to tarik napas sopo siro kanunggu sambat-sambat mulaikum rien nate dewe Rabi'ah Adawiyah salah setunggalipun wali wedok sing terkenal di masa tabi'in niku pernah krungu ana wong lanang sambat-sambat. Wong lanang iku mau ngucap mahzanah, aku susah kaya ngene ya urip. Urip kok susah. Wong do sambat-sambat. Ku. Akhire Dai Rabi'ah ngendika, "Lho aja ngono. Aja wahzana, aja urip kok susah kaya ngene aja. Tapi kul wakilah hazana. Aku rada susah ya. Dene susah iku kaya kok urip susah tenanan. Diko irodo. Rada mumet. Rada mumet aja mumet. Kaya kan mumet tenanan. Ana rada ira diarahno ngono. Aku rada mumet ana ora. Laupun tak mazunan lam yatahaya maka anta nafas. Sebab nek kowe kok susah, kowe kok mumet, kowe tidak mungkin mampu bernafas, menghela nafas untuk menyempatkan diri atau nafasmu kok gunai rambut sambat-sambat wahzanah murah. Jadi rodo, makanya kowe jadi sambat, ganti wis satu kenikmatan sing kudu kok syukuri. Coba nek wis sesek nafas, ya karo saiki corona, sesek nafas ngene-ngene, nah kan susah tenan. Tembro. Ije iso ambegan, cek sambat-sambat. Dadi ku bentuk. Cek iso muni ata cara wae dhewe, cek iso muni atu ati. Iku berarti cek iso rasake nikmat. Nek wis ora mesti ora iso muni wadah wadi, wadah-wadah tambah ora nikmate. Jadi jangan menghilangkan nilai-nilai nikmat dalam pengakuan. Nah, di mana ni awak ini ngangkloh ya ngangkloh ni ojo terlalu. Sebab di balik angkloh hasrat tertidak kita sadari itu masih tersimpan kenikmatan yang harus kita syukuri. Awak ini syukuri tulung syukuri. Urip kok kaya ngene rekasane iso muni ngono iku sudah nikmat. Makane aja muni rekasane kaya rada rekoso. Iku arahane Rabi'ah Adawiyah kanggo wong-wong sing suka ngeluh. Aja ditek-tekno nek ngangkloh. Wah, ora patek duwit.
ngono aja ora di duit. Nek meneh ra duit ya ora di duit belas. Ya toh. Tanpa ora di duit, cek ono sandamane duit. Wa qala an-nabiyyu sapa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Lau anna mazunan lamun sak temene wong sing susah karena mikirake akhirat, karena mikirake ngaji, karena mikirake sing mengarah ke sana ke akhirat bakal iku nangis. Sapa mahzun fi ummatin ing dalem siji umat di antara sekian umat. Di dalam tengah-tengah masyarakat, dari sekian masyarakat, larahima mengkonyeti melasi sopo Allah Gusti Allah tilkal umat ta ing mengkono-mengkono umat dibukai sebab nangisi mahzun. Sobat Sufyan bin Uyainah nanti ngendika lau anna mahzunan baka bi ummah, seandainya di tengah-tengah masyarakat niku ono wong sing susah mikirno akhirat, mikirno ummah, kok mesti nangis? Niki di tengah-tengah masyarakat, jadi kita perlu wong sing ngono kuwi. Sapa wong sing ngono kuwi? Ya ulama, kiai, wali sholihin. Ya niku punjere donya, pakune donya. Sing iso gawe tenange bumi, iso gawe tenange kahanan ra lindu, lindu ya ora patek gedhe setenang meneh, tsunami ora cara tsunami ya iso tenang meneh. Niku nggih nangise wong-wong sing kaya ngono kuwi, susahe wong-wong sing kaya ngono kuwi. Ya, wong sing susah mergo mikirna akhirat, mikirna agama. Di tengah-tengah umat sing wis rusak, ngono ya. Dadi umat wis rusak iku janjane ya arep dilebur sisan karo Gusti Allah. Dihancurkane mergo ana wong sing berpikir sing kaya ngono kuwi. Kepiye umat kok kaya ngene hancur iki piye? Akhire murka Allah sing mau turun tersebut, nah la rahimallahu ta'til kal ummah ora iso ora sida diturunake. Di umat sing wis arep disiksa Gusti Allah mergo nglakoni maksiat demi maksiat, mencucap demi mencucap, tapi di tengah-tengah umat tersebut masih ada kiai, ada wali, ada ulama, ada salihin sing gelem pikir, gelem nangis, susah datang Allah, akhirnya umat iku ora disiksa. Ya dia matur kalau ngomong sih mikir umat. Wakana lan ono sopo Daud At-Ta'i, Syekh Daud At-Ta'i, alladhi yawang yahlibu kan terundung, yahlibu terliputi. Ada alih yang ngatasi Daud At-Ta'i apa hazanu susah. Iku yakulu ngucap sapa Daud At-Ta'i fil lari ing dalam siji bengi. Jadi ana Syekh jeneng Daud At-Ta'i iku hidupnya niku dirundung kesusahan. Tiba iku susah. Jak kuyu angel, jak sumringah angel ya. Terus yakulu fil lari di tengah-tengah malam, di suatu malam Syekh Daud At-Ta'i niku pernah matur munajat dhateng Gusti Allah. Rupani ilahi hamuka attala alayyal humuma. Ilahi du pengeran ingsun tegese Allah. Hamuka utawi nejo. Hamuka utawi tenanan. Tenanan oleh ngamal supaya pikantuk ridho panjenengan. Iku antola iso ngilangi apa hamuka alaya ing atase ingsun alhumuma ing pira-pira prihatine ati. Wa hala
lan iso ngaling-ngalingi apa hakuka baini ing dalam antarane ingsun wa baina ruqati lan ing dalam antarane turu nganti ngorong cara basami turu wah nyenyak melap kepinu turu karo sing kepinu sampe ora ono sing krisakri krisi ini tau godak-godane. Wakana lan ono sopo Dawud At-Ta'i ku yakulu ngendika sopo Dawud At-Ta'i kaifa halika ya apa ya tasala iso ilang ya tasala iso terhibur mel khujni saking kesusahan sopo man wong tata jadadakan dadi anyar teko alehi ingatasi man apa almaso ibu piro-piro musibah fi kulli waktin ing dalem saben-saben waktu. Jadi Dawud atau ini ku hidupnya ini ku dirundung kesusahan disawang rakyat senang susah. Terus di satu malam beliau ngendika matur kepada Gusti Allah, "Ilahi hamduka atala alayyal hukum." Ya Allah, mergo kula duweni kesungguhan untuk beramal, cara di mana nih? Jadi, kesungguhan untuk beramal demi mencapai ridho iku dapat menghilangkan kesusahan hatiku. Hamuka atala alayyal hukum. Kesungguhan beramal untuk mencapai ridho-Mu ya Allah itu dapat menghilangkan kesedihan keprihatinan yang ada di hatiku. Nah, umume wong urip ning donya niku kan sedih, susah, prihatin. Nah, umume sing iso dadekno sedih, susah, prihatin niki yo urusan donya meneh. Urip ning donya urusan dunia. Nah, ketika orang bisa mengesampingkan urusan dunia sing iso dadekno susah prihatin iku mau, luwih mateng urusan akhirate, luwih mateng urusan agamane. Ketika orang lebih mateng ngajine daripada kerjane. Ya kerja ya kerja ngaji ya, ngaji. Susah kerja ini, tapi dia bisa mantap ngaji ini, lebih mantap ngaji ini. Prihatin-prihatin ini oleh kerja maka hilang, ketutup ngaji ini. Prihatin-prihatin dunia, seperti dunia itu mau hilang, terkikis, sebab kita disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Atala alayyal umum. Ya jenungan, nah us. Mulih kadung ngen ngrasake enake salat, enake ngaji, enake wiridan. Semprot-semprot donya niku ilang dhewe. Ora sampe nek wong kok sok ngrasake rupete semprot-mprote donya kon dikir, kon ngaji, kon terus Quran, kon mutolaah kitab. Ya kan itu. Ya itu bagian daripada hakuka. Atama alayyau umum. Jadi pelarian itu rakon yang gue hiburan. Hiburan yang berbau maksiat itu bawa tenang yang gue sedih. Pelarian itu sih dicontohnya Kanjeng Nabi niku lari datang Allah lewat sholat, lewat dikir, lewat ngaji, lewat hal-hal yang positif. Kanjeng Nabi nanti mengalami umum prihatin langsung ambil air wudhu sholat, baca Quran dan lain-lain. Itu yang dicontohkan. Di kita awain dewe kan boten. Pusing prihatin sumpah cari hiburan. Nah hiburan kok bareng pun huru karuan terselesaikan. Balik metu saka panggonan hiburan tambah sumpah meneh. Wah terus ngono iku. Maka jangan salah berlari. Jangan salah berlari ketika kita menemukan masalah.
kepada zat yang membuat masalah dan bisa menyelesaikan masalah, supaya masalah yang kita hadapi cepat-cepat diselesaikan oleh yang membuat dan menyelesaikan masalah itu sendiri, yakni Gusti Allah. Wahala baini wa baina ruqad. Lah, kesungguhan manusia beramal, berzikir, ngaji demi mencapai ridhane Allah niku nggih iso ngali-ngalingi antarane pelaku itu dengan tidurnya. Manane wong niku nek kepengin iso ngapake alfiah misalnya batal, akhir rapat iso turu. Ya toh? Kepengin iso ngaji, ya rapat iso turu. Misalnya ini kan ra iso turu mergo engko ngimpi-ngimpi arep ngaji. Ya mbah nek sing dadak digugah diparani berarti. Ketekan kene cek nyambung turune ya. Berarti hambukane napa ku? Nah. Ono lho ya. Hawa bedi wabe naroko. Wis ora patah satu. Wah, iki aku kok. Tanah mami arep deres Quran. Turune iku ra iso nyenyak. Itu besar kri si sahabat naik ke belanjur tapi sampai ngipi-ngipi yang ngelakon nyopo kan akhirnya turun itu udah bisanya nyenyak ya. Wakaif wakana yakulu kaifayatasana miakhusni man yatat man tata cegah alaihin maswa ibu fiku dewakti. Dan Daud At-Ta'i itu berkata, bagaimana mungkin orang yang setiap harinya selalu bertubi-tubi tertimpa musibah, setiap waktunya bertubi-tubi tertimpa musibah itu dapat menghibur diri, dapat terhibur, iso ngerasa kesenian iso. Jadi Daud At-Ta'i itu gak bayangin dirinya sendiri, menggambarkan dirinya sendiri yang hidupnya itu terundung susah akhirnya iki karena mikir akhirat, mikir no umat deh. Jadi orang sampai tidak ada punya kesempatan, tidak ada kesempatan untuk senang-senang layak ewang umur. Tapi berkain ini gitu, berkain wong sing menungkui akhirnya calon durmau larahimau mau dilegal umat dibukai. Adab sing bakal diturunake sing wis arti turunake tetep umat-umat sing wis duraka maksiat akhire lak sido. Darake wong sing susah mikir kaya ngono mah. Wa qila lan dinedikake al-hazanu uta susah iku yang na iso nyegah apa susah. Nyegah minat pahami ing mangan. Wal khaufu hale utawi rasa wedi dhateng Allah, dhateng siksane Allah iku yamna'u iso nyegah apa khauf minadzunubi saking nglakoni pira-pira dosa. Enten sing dawuhke al-hazanu yamna'u minat ta'am, merasa sedih susah niku ndadekno radian mangan. Dengan nek sedih susah mbok mikirke apa, mbok mikirke dunya, mikirke akhirat, mikirke duit, mikirke bojo, mikirke toko, mikirke apa wae nganti sedih pasti gak dian mangan. Ya, mangane ora seger kehidangan apa? Nafsu mah makan suwe-suwe ora dian mangan, suwe-suwe kok kena tipe suwe-suwe kena liver suwe-suwe kena terus. Wal khaufu yamna'u minadzunub. Adapun perasaan takut di hati kepada Allah, kepada siksane Allah, nek ati awake dhewe iku dene rasa wedi datang Allah, rasa wedi engko nek sama siksa Allah yamna'u minadzunub. Akhire rasa wedi itu tadi akan dapat mencegah kita untuk berbuat dosa. Maknane wong nek dhewe rasa wedi datang Allah, akhire ora gampang lakoni napa dosa. Ada dosa itu ya melanggar lawan Gusti Allah. Lah nek kowe dikaro siapa kan ya ora wani melanggar. Lah jenengan nek kowe dikaro sapa mesti ya ora wani melanggar dengan apa yang sudah jadi undang-undang orang yang gak takuti.
Wasu'ilah lan ditakoni sapa ba'duhum sebagian ulama. Bima kelan apa yustadaru digawe dalil apa enggak ala husnir rajuli kanggo nuduhake wong lanang sing susah. Fa ajaba monggo jawab iso ba'duhum bikasrati anihi kelan akeh ing printihe rajul mengerangi. Pernah salah sebagian ulama disuni perso ditanya bimada istadadu ala khusnir rajul, dengan apa kita dapat mengetahui bahwa orang itu susah? Susah itu ternyata ya ono pentingi. Terus piye carane awake dhewe ngerti nek wong kuwi susah, wong kuwi gembira riyah? Piye carane? Carane ngerti nek iku wong susah? Faja bika sarbi ani. Itu dengan tanda kalau dia itu banyak mengarang, banyak merintih. Ya, banyak merintih. Nah, merasa susah dengan apa yang ia jalani. Oh ya Allah, kira-kira kepiye tambah dino, ora tambah sae, tambah dino, malah tambah bubrae. Dengarkan itu. Wakala langendiko sopo sirio asikti imam siri asikti waditu seneng sopo ingsun tegese kepingin sopo ingsun anna hujna atau hasna kulinas insa temene sesuai kabeh menungso iku ulukian ditibaake atau ditumplekake opo husna prinas alaya maring ingsun. Wa takallama lan berbicara membahas sapa anasu menungso fil husni indal masalah susah. Faqalu mongko ngucap sapa nas inna ma yuhmadu an pastine den puji apa husnul akhirati susah karena mikir akhirat. Fa'ama khuzni dunia anapun teh susah karena mikir dunia. Fa'ghairu mahmudin mongko iku radi puji. Imam Siri Asyibi nanti ngendiko karena beliau sadar betul betapa pentingnya sifat khuzn susah ada pada diri manusia, sehingga beliau berkata waditu anna khuzna kulinas ulkiya aneya. Aku itu senang sekali, aku berkeinginan sekali nek wong-wong sing susah kae ora usah ngrasake susah, ben aku sing ngrasake susah. Ya. Dadi Pak Khairul, Pak Halim ora usah ngrasake susah, ben aku wae sing ngrasake susah. Ya kepengin waktu kepengin si Imam Siri. Kok iso ngono? Karena wong nek wis kapan ngrasake susah, ngerasa susah niku akhire biasa luwi iso nyedhak dhateng Gusti Allah. Jenengan sregep salat hajat tahajud ya napas napane susah. Wa takallama an-nasu fil husni faqal, dan banyak orang yang membahas tentang kesedihan, akhirnya mereka berkesimpulan faqalu ma'a berkesimpulan innama yuhmadu husnul akhirah fa'ama husnul dunya fa'ghairu mahmud. Sesungguhnya susah karena akhirat, susah mikir nanggo akhirat ku piye, agama ku piye, ning kubur ku piye, nggo ngaji ku piye. Susah aku iso ngaji apa ora, aku iso paham apa ora, umur wis sekian jurnya aku rak paham, aku rak iso ngaji jur ngopiye niku terus dipikir sengatan iku. Nah niku dipuji, niku terpuji karena apa? Karena dengan perasaan susah mikir ngaji ini susah, mikir agama ini akhirat, akhirnya timbul kesemangatan dari diri orang itu sendiri untuk ngaji, untuk ngamalno agama,
untu siap-siap kanggo menyambut kehidupan kubur, bekal kehidupan akhirat. Fa'amma khusnud dunya fa ghairu mahmud, sedangkan kesedihan karena dunia itu sama sekali tidak terpuji, tercela. Wong susah mergo dunya, sedih mergo dunya, iku dicela. Karena apa? Wong nek susah, bingung, sumpek mergo dunya, iku tambah dino tambah susah nek ndang disadar-sadarno. Tambah dunya tambah saya aduh saka agama. Tambah dino tambah aduh saka majelis ilmu. Nek tungkul napa dun dunya susah diumbang-ambingkan dunya mulo amma khuzrud dunya wa khairul mahmud, susah karena dunya iku blas ra dipuji lho ya. Illa Aba Utsman Al-Khairi, kecuali Aba Utsman Al-Khairi. Fa innahu, karena satemene Aba Utsman Al-Khairi iku kala ngendika sapa Abu Utsman, al-huznu, al-huznu utawi susah, bikuli wajin kelawan sekabene segi, segi apa, segi dunia, segi akhirat ya. Iku fadilah itu ada nilai utama, ono nilai utama itu utama. Wasiyata itu nak iso nambahi keimanan, lil imani lil mu'mini, maring imane wong iman. Malam yakun idal selakini ora ono po huzen, iku bisa babi maksiate kelawan sebab maksiat. Ke iso ngono ya li annahu, karena saat temennya huzen iku idalam yujib idalam nalikane orang tepake apa huzen taksison ing taksison ing napa nggih ing kekhususan, khusus iki napa ya wong keistimewaan iki khusus, khusus mau khusus keistimewaan. Fa innahu mongko satene huzen iku yujibuna tepake apa huzen tamkhisan ing napa busak dosa, menghapus dosa. Jadi mau banyak manusia berbicara tentang apa? Hazan, gitu kan? Okay? Watakalaman nasu fil hazan, fakal, fakal. Akhirnya mereka berkesimpulan, oh, nek susah mergo akhirat ikut terpuji, susah mergo dunia ikut tercela. Kecuali Abu Utsman Al-Khairi yang tidak sependapat dengan kesimpulan kebanyakan ulama tadi, karena beliau berkata al-husnu bi kulli wajhin fadilah wa ziyadatun lil mu'min ma lam yakun bisababi ma'siyatin. Yang namanya susah dari segi apapun, baikku susah karena dunia utawa susah karena akhirat, fadilah. Ada nilai lebih, ada nilai utamanya. Jadi orang lebih tercela. Susah karena akhirat ya utama, susah karena dunia ya utama. Menurut Abu Utsman Al-Khairi. Wa ziyadatun lil mu'min, dan kesusahan tersebut dapat menambah ketebalan imannya seseorang yang beriman. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan susah sing tetap utama lan iso nambahi kandeli iman iku mau malam yakun disababi maksiatin, susah yang tidak disebabkan oleh kemaksiatan.
gitu. Desa ini nek susah disebabkan oleh kemaksiatan, ya tercela. Nah, mana ini susah sih? Sebab susah karena dunia kok tetap mulia. Nah, sebab susah karena dunia, iku nanti, napa nggih? Akan buat aku biar nih ingkar aku sedunianya ada apa tidak nampak mencipta gambar itu boleh jadi oh aku biar ya naik resoman aku biar ya naik rasa dah naik resoman aku deh nopo reso ngaji reso pindah larinya ke pesanan maksudnya susah karena akhirat terus biar terus mencari rezeki mencari maisah dengan kesabaran. Tapi nek susah mergo maksiat. Waduh. Aku mau kok iso ora. Ora melu rono njur ra iso. Jauh-jauh lah. Niku wis ya, susah selagi tidak ada unsur maksiatnya tetap ada nilai fadilahnya. Tapi nek wis maksiat sebab ya waduh. Wah, kuwi nek ora melu-melu ya ketinggalan zaman. Ora melu-melu sing ora-ora kan gitu ya. Nah, niku wis wa rumah pun tercerah keluar li annau in lam yujita sisan fa innau yujita hisan. Kenapa susah mbuh mergo dunyo mbuh akhirat niku kok terpuji sepanjang tidak susah krono maksiat, karena susah itu sendiri dapat menyebabkan orang yang susah menjadi istimewa. Ilam yujita sisan berarti menjadi istimewa gara-gara susah mikir ngiso ngaji mbek urane misalnya ane semangat mune rasa ngaji mbek terus ya ngaji gara-gara susah ngene hidup iki aku ora iso tanggung jawab karo anak atau karo bojo piye. Nah niku akhire adene istimewa akhire usaha tenang lagi bisa iso nyukupi anak bojo dan seterusnya fa inna yujib tamhison. Kalaupun tidak bisa menjadi istimewa wong krono susah mau akhirnya dia iso terlebur dosa gara-gara susah mikir no golek duit sing halal niku dosa iso terlebur gara-gara susah mikir no i akhirat iku pun aku iso ajibi iku menjadi pelebur dosa mubutnu imma ila kafus bisa masa apa inna umat pun wa an ba'dil masyayih lan ikus ono cerita saking sebagiannya guru-guru besar indalam aku dia ada cerita anakku satu menit kelakuan iku kana ono pekelakuan iku ida safaro nalikone lungo sobatun salah sijine ba'dul masyayikh sobatu ashabihi salah sijine santrine ba'dil masyayikh yakulu moko ngucap sapa ba'dul masyayikh ngucap maring ahad maring salah sijine santrine in ra'aita mahzunan faqra'hu min salam in ra'aita lamun ningali sapa sira mahzunan eh wong sing susah faqra'hu mongko macakno salam sapa sira ing mahzun min sa'in sun assalamu in salam dise ana cerita dari sebagian kiai gede coba ini aku nalikannya salah jenis santri ini aku pamitan arep ning pasar to arep brojo to arep bali to arep ning di Zahra ini aku pesen karo santri ini lalu ya idha kana safar ahadu ashabihi ketika salah satu santrinya muridnya itu pergi ya pergi arep ning cara santri kan ya libur tidak Jumat oh neng pasar neng ngendi yang bulu kiai sing dipamiti santri sing arep lungo iku mau pesen karo murid e
In ra'aita mazunan faqra'u min salam. Ya, kowe nek arep lunga-lunga nek arep ning pasar ya ning pasar, nek zara ya zara. Nek arep mule yo mule. Ning kon nek ning dalan kon ngendi wae kowe weruh wong kok ketokane susah, disawang susah. Ora sumringah, sumbek faqra'u min salam. Sampaikno salammu kanggo wongku. Kandakno nek aku kirim salam maringmu. Di kandakno panjenengan pikantuk salam saking guru kula. Ngarepe kono ya. Kenapa? Pikajenge to karepe badhe masae kiai ku mau supaya wong sing kelihatan susah iku mau kon jawab. Sebab biasanya dikirim salam ajar alaika wa alaihis salam. Kalau dia sudah menjawab salamnya, akhirnya kiai mau iso entuk manfaat saka dungane wong sing susah. Sebab dungane wong sing susah niku mandi susah mergo akhirat utawa mergo dunya sing tidak sebab nama siap. Ya karena mau sampe nek alaman nama sudah bakafu umah. Dungane mandi, ratapane mandi, ingkisarul qalbi. Akhire, kok aku nek kowe roh ning dalan tani ngendi kok roh wong susah. Sampaikan salamku padanya. Ben dhewe ku jawab salamku, akhirnya berarti aku iso entuk dungane sumanti. Aku iso selamat tenang. Iso itu rahmati Allah tenang, iso itu barokah Allah tenang. Menunjukkan betapa utamanya orang-orang yang punya rasa susah tidak ngumbar nafsu nafsu gembira rianya. Sami tu krumu sopa insun al-ustada ingkulu insun. Nah, Mas Keburano yang utakali tapi ini sih dimasuk guna syekhku syari dimulodi apa? Ma'rifat Arifatno. Aba Ali Ad-Daqa ya rupane Syabu Ali Ad-Daqa. Ya ulu hali ketika sopa ustaz. Karena ono sopa aduhum sebagian ulama. Iku yang ulu. Ngetika sopa aduhum li syamsi maring sengi. Indah guru biha. Nalikane surupi surupi sengi. Hal ba'at. Ono toh. Mertek apa syames bengi aliyawma indal dina iki ala mahzudin karena susah atas dasar apa susah. Syekh Ali Ad-Daqa nggih nate ngendika sing ngendikan niki didengar langsung oleh Syekh Kusyairi pengarang kitab niki. Jadi zaman dhisik Syekh Ali Ad-Daqa niku cerita ngendika zaman dhisik niku ngang ono sebagian kiai niku to. Niku nek pas matahari terbenam ajeng maghrib ngoten niku. Niku ndelok srengenge karo ngucap hatolaat al-yawma ala mahzud. Duh, srengenge kok dadak suluk. Kok ora keto. Apa sebab mbete esuk mau dina iki mau tu mergo susah kok piye konjur saiki surup ngono kuwi. Kayen jenengan niku teko terus susah ra dewe seneng akhire kan lumo lho ya mesti. Iku srengenge teko notek menyinari bumi ini kok tim kok kemudian pergi kemudian menghilang surup. Apa mau tekane mau akhir tidak merasa senang rasake bumi niki apa piye? Wujud niku pertanyaan-tanya niku saking nuduhno. Nuduhno betapa pentingnya sifat-sifat susah dalam hidup ini. Akhirnya dari sing kaya ngono iku mau rasa susah. Oh, nek bengi tambah tenanan oleh ibadah. Kalau calon kiai kiai itu bengi itu. Ya rano cerita nih ngoro itu gak? Rano cerita. Nek ngoro itu rano kiai wali itu. Wakana
lan ono sapa Al-Hasan Bisri, Syekh Hasan Bisri. Panutane kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamrolas. Nggih, pun. Sugeng manfaat barokah Al-Fatihah.